satu, dua, tiga. Ini satu keluarga yang dapat. Bapak-bapak yang kirim dari kabupaten Duga, petugas dari dinas sosial ini terima bukan sekarang, hari ini beberapa hari lalu, tapi bulan yang lalu. Dan ini bantuan dari corona, bukan dari beras Raskin dan beras urusan-urusan camat-camat itu. 32 distrik dapat 30 ton. Dan pembagian masyarakat buah hari ini terjadi, maka satu keluarga dapat seperti ini. Foto yang sudah dilakukan, sudah masuk. Bimol ini pintunya apa, penutupnya terbuka, bukan lagi rapi. Ini air minum punya yang kertas plastik yang dari toko itu tuangkan di air minum punya tempat, tapi masuk. Ini betul minyak goreng atau air apa masyarakat bisa dapat seperti ini. Dan Bimoli kurang sehat. Kami masyarakat buah hari ini dapat seperti ini. Dan saya perempuan ini, saya Penina Tabu ini tidak setuju cara seperti ini. Ke depan kalau pembagian, kalau bisa beli Bimoli yang utuh, Bimoli yang betul. Ini termasuk packaging yang masyarakat dapat seperti ini. Saya juga tidak terima. Kalau satu bungkus packaging, satu garam packaging bisa, tapi kalau seperti ini, tuang-tuang ini, saya termasuk bagian masyarakat tidak setuju. Dan ini Bimoli ini, kalau Bimoli yang kecil harga 10.000, ya wajarlah masyarakat bisa menikmati atau pakai keluarga ini. Tapi ini kami akan buang, tidak akan pakai. Kalau beras, lain kali bapak-bapak dinas sosial ini belanja untuk masyarakat makan yang enak. Kalau begini, ini babi punya, bukan masyarakat ini, bukan babi. Kotor. Ini babi punya. Saya tidak terima. Jangan menjelekkan. Gula tidak ada, tapi teh bisa dapat satu keluarga satu teh. Ini satu keluarga punya. Maka saya ceritakan untuk semua kita mengetahui. Kita mengetahui hal ini. Lain kali, kepercayaan dari kabupaten seperti ini, bapak-bapak dinas, jangan munafik. Jangan munafik dan memiak. Tetapi melayani dengan hati, jangan dengan kulit. Masyarakat Duga yang ada di sekitar Wamena ini bukan babi-babi yang tinggal. Melayani yang baik. Jadi saya tidak terima hal-hal seperti ini. Minyak goreng ini kurang sehat ya, bapak-bapak sudah bisa membaca ini. Anak-anak, bunda, siapapun yang ambil bagian di dinas, kepercayaan dari kabupaten, dari bupati, dari bapak-bapak, kepercayaan itu jalankan dengan baik. Tugas itu jalankan dengan baik. Melayani yang baik. Melayani dengan hati, jangan dengan kulit. Itu kami tidak terima seperti ini. Beras itu yang untuk makan, bukan untuk babi. Untuk manusia lah belanjanya. Dari berapa lama ini, saya banggakan anak-anak saya dari provinsi yang turunkan 20 ton. Saya Penina yang terima. Dan masyarakat memuaskan ya. Di gereja Bonerama beberapa hari lalu. Tapi untuk ini saya tidak memuaskan. Sama sekali tidak. Terima kasih atas perhatian.